ni slavia asta. Thank you.
24 pemain ditambah dengan pemain yang saya lihat kemarin antara Pesadia dengan siapa? Itu FC siapa yang? Jadi 26 jumlah pemain. Materi latihan kita hanya recovery training ya, mereka capek dengan kondisi yang baru datang. Jadi kita hanya memulihkan aja kebugarannya aja agar kondisi mereka terjaga. Lihat antusias dari supporter saat hari ini, latihan gimana tuh? Saya melihat ya teman-teman supporter cukup antusias dan dia berharap juga banyak buat saya ya agar kita kembali ke Liga 1 kata dia. Dan saya bilang insya Allah dengan usaha, dengan doa, insya Allah Tuhan akan memberkati kita semua dan insya Allah ketika kita bekerja sama dengan baik, insya Allah kita lolos ke Liga 1. Amin. Pertanyaan pertama, melihat para pemain udah kumpul bareng, gimana kok setelah keturuhan? Ya, saya terima kasih buat manajemen ya, pemain-pemain semua sudah datang dan saya lihat pemain semua siap tempur juga dalam kondisi yang cukup prima. Mereka juga antusias dalam melakukan latihan di hari pertama ini dan insya Allah saya yakin juga dengan seluruh pemain saya, tanpa terkecuali. Ada yang ditunggu lagi pemain? Ya, masih ada mungkin lokal yang dari gubernur ya, kami akan lihat. Dan insya Allah dengan bergabungnya mereka, kita tetap satu ya dengan nama Sriwijaya. Tinggal berapa pemain lagi? Tinggal 4 kali. Dengan piala yang pemain-pemain muda yang dari piala gubernur. Ini cuman tanggapannya apa Singamania nih, ketua supporter Singamania nih tentang tim baru gitu nih? Dengan ada perubahan baru ini mungkin ada semangat baru. Terus kayak budaya pelatih sekarang lebih semangat dan semoga benda bawa perubahan lagi di Indonesia. Amin. Melihat materi pemainnya bagaimana itu? Apakah ada prospeknya untuk bisa tembus Liga 1 ini? Kalau itu kan pilihan pelatih, mudah-mudahan dengan kepercayaan kita percayakan semua ke pelatih, semoga bisa tembus lagi Liga 1. Ini pemain lama cuma satu orang, Kapten Amir Rizal yang bertahan. Selebihnya lain tuh pemain baru semua itu. Iya. Itu tadi mungkin ada semangat baru dan pelatih baru, semoga tim ini bisa dengan aroma permainan baru. Optimis.